Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tahun 2023 akan segera berakhir. Di penghujung tahun ini adalah momen yang tepat untuk kita refleksi perjalanan selama setahun terakhir. Dimulai dengan perencanaan master schedule kegiatan ROM di akhir tahun 2022. Banyak kenangan, pelajaran, dan hikmah yang dapat diambil dalam perjalanan mencapai target KPI ROM SOR 2 di tahun 2023. Alhamdulillah, KPI ROM SOR 2 berupa availability dan reliability infrastruktur, angka UAG, pelaksanaan aset integrity management, serta kegiatan inovasi berkelanjutan dapat dicapai melebihi target. Di mana ujungnya adalah untuk mensupport tercapainya penyaluran gas yang aman dan handal ke pelanggan di seluruh area di SOR 2. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi atas pencapaian tersebut. Apresiasi kepada tim ROM SOR 2 atas kerjasama dan kontribusinya yang baik sepanjang tahun. Terima kasih kepada tim OM Area, tim Pegasol, dan Pegascom, serta Sena sebagai counterpart dalam pelaksanaan OM di semua area SOR 2. Sehingga aset infrastruktur jaringan dan fasilitasnya dapat terjaga dengan baik. Terima kasih kepada tim RHSSE dalam mengawal implementasi safety di kegiatan OM. Terima kasih pula kepada tim RSCM dan RSS SOR 2 dalam kolaborasi kegiatan pengelolaan komoditas dan hubungan stakeholder terkait lainnya. Tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada GM SOR 2 yang telah menginspirasi kami menjadi tim yang solid. Berakhirnya tahun 2023 mengharuskan kita untuk menatap masa depan dengan penuh harapan. Semoga refleksi ini dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dapat menjadi bekal perjalanan ROM dan SOR 2 di 2024 yang lebih cemerlang dan sukses. Amin ya rabbal alamin. ROM SOR 2 handal aman.